Agustus ya tanggal 31, jadi kalian nontonnya mungkin setelah Agustus. Kita gitu variation, jadi dari bulan Juli kita udah mulai ngeratain, ninggiin, nguruk, segala macam dengan segala kehebohannya. Nah, kepo kan persiapan kita dari Juli, Agustus, berarti baru 2 bulan ya sahabat-sahabat. Ini bener-bener ngebut banget nih, aku dibantu sama Mas Hartono, kontaktor kita yang luar biasa, mau di-push dengan timeline yang sudah aku tentukan. Kita masuk ke dalam yuk. Hai dulu di YouTube channel saya. Kenalin ini Mas Gatot yang punya tanah ini. Saya hai dulu ya. Halo. Aku mau tanya pembatas ini parkiran sampai mana biar nggak salah. Ini tetap ada. Ini udah botak. Kantin itu yang ya, makanya aku mau tahu batas parkir ini, kantinnya sebelah mana? Ini ya, berarti ini buat parkir, kantinnya mau di mana? Ini di tengah-tengah, jadi pemisah ini banyak ya, bedeng pakai itu, terus back to back, kata-kata back to back. Ya, jadi oh, meja, kayak kasihan sekolah, meja di tengah, maksudnya di dalam tengah. Ini bisa. Iya, kayak jajan lah begitu ya. Gimana? Mampus. Apa kantinnya yang pojok sini atau di tengah-tengah? Oh, gitu. Tadi jadi kalau misalnya dia jualan di tengah, ini ada meja. Kita masak kalau gambarin aja dulu. Iya, makanya. Sebenarnya kalau kantinnya sih bisa ke sini. Apa maksudnya? Pohon durennya yang nggak dikasih ketebang sama bapak. Iya, nggak apa-apa. Aku juga penggemar duren. Maksudnya ini nanti meja-mejanya. Oh, meja-mejanya. Yang aku buatin cuma tempat buat jualannya kan. Terus yang maksud mas yang itu sebelah situ apa? Itunya di sebelah sini. Oh, kantin atapnya itu di sini. Depan. Karena saya ngeliatnya pohon duren mah panjang ke sana tetap. Cuman maksudnya jangan sampai kena pohon duren gitu. Jadi Mas Hartono ini adalah kontraktor rock and roll. Kenapa? Kenapa Mas? Kenapa kamu kontraktor rock and roll? Karena saya ngerok. Karena dia ngerok dan jarang ngerol. Dia dikasih deadline sama kita cuma 5 bulan Mas. 5 bulan. Nah, kita lihat dan. Kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Kelar. Kalau kata Ria semua akan kelar kalau ada duitnya. Betul. Finance gue emang juara tuh adek gue. Siapin duit yang banyak. Gimana? Semua tuh akan kelar kalau kamu ada duitnya. Oh iya. Nggak akan kelar 5 tahun kalau nggak ada duitnya mah. Amin ya Allah. Itu benar, itu benar. Iya benar. Kalau ada duitnya juga ting ting. Ya benar juga. Ya udah gue semangat cari proyek lain dah. Datang lagi ya 2 minggu ntar udah naik. Jadi sekarang prosesnya sampai mana nih Mas? Sekarang kita begitu udah beres nih, bukan tengah. Ini besi tinggal kurang itu aja deh. Ini tinggal 2 bidang. Terus ini besi saya diturunin. Kita ngecor pakai ready mix. Atau dimanualin, nanti udah di beton udah gajahnya naik. Nah, 2 minggu lagi paling berat udah kelihatan tuh gajahnya udah dari. Wih, dari situ biasanya cepet ya. Ya, sekarang tanggal 31 Agustus. Oh my god, payday. Bergaji ya? Gajian dong. Gajian dong. Wih, awal bulan lah besok. Ya Allah. Nah, ini juga nih nanti aku lagi panggil anak Java Expo timnya Valdi nih buat kecil naikin itu buat pakai kain apa? Lambat. Lambat ya. Oh, biar kecil jadi pada saat kita buka udah ini. Udah apa namanya? Udah rapi. Udah rapi lah, kita nyicil 6 bulan ibu, kalau mau rapi biasanya 6 bulan. Iya pas kan? Pas lah. Oke. Jadi total luas tanah itu sebenarnya berapa Kak? Kalau parkiran belakang? Tambah 600 2.500 tambah 600 jadi ya? Besar. demikianlah kita visit site dan juga meeting singkat di sini. Dan kita mau balik ke kantor ya. Terus nanti aku update lagi 1 bulan lagi, oke? Bye!